Hai guys, bikin sarden katsu yuk. Jujur sarden dimasak katsu kayak gini tuh enak banget guys. Nah buat sardennya, di sini aku pakai sarden dari Banten. Ini tuh produk lokal asli Indonesia yang bisa dijadikan solusi untuk masak murah dan lezat loh. Oh iya, by the way sarden Banten lagi ada promo. Beli satu happy box 425 gram gratis lap mikrofiber yang bisa digunakan untuk mengeringkan piring lebih cepat. Lihat deh guys, isiannya tuh banyak banget ya. Nah pertama-tama kalian pisahin dulu ikan dan kuahnya, terus balurin ikan sarden pakai tepung terigu, telur, dan tepung roti. Nah, kalau udah semua, ini tinggal kalian goreng aja sampai kecoklatan kayak gini ya. Oke, next kita masak kuahnya. Tumis semua bahan yang udah aku tulis di video ya guys. Kalau udah wangi, masukin kuah sardennya yang tadi. Terus tinggal ditambahin aja sama saus sambal, penyedap, dan gula. Udah jadi deh, gampang banget kan? Ingat sarden, ingat Banten.